You guys, welcome back. Kembali lagi bersama gua di sini di game Modern Warship lagi tentunya teman-teman. Dan ya seperti biasa di sini gua mencoba nge-review kapal baru yang baru rilis ya di sekarang ini, yaitu USS Antonio. Anjay, ini kapal yang udah ada sejak lama cuman baru rilis sekarang bisa kita pakai ya. Dia kelasnya LPD ya, kapal pendaratan penyerang ya, atau assault, apa sih namanya? Assault landing lah ya. Dan saat ini baru ada dua kelas LPD teman-teman, Katori dan juga San Antonio ya. Mungkin nanti nextnya bakal ada dari Rusia, Cina dan juga dari negara-negara lainnya ya, seperti biasa pasti kayak gitu. Nah, jadi kita akan langsung saja ke si Antonnya. Ini kapal si Anton ya. Dia punya 4 rudal teman-temannya, 2 cem, 2 kali 2, satunya lagi kali 2 cem ya. Dan ini by the way FYI, ini semuanya masih bawaan, belum ada yang gua ganti sama sekali guys ya. Dia 1 cannon, 2 helikopter, 3 auto cannon dan juga 2 air defense, 3 air defense, 1 air defense. Jadi total ada 6 air defense teman-teman. Dan dia punya 2 kapal tak berawaknya ya, atau kapal drone-nya ya. Ini satu teman-teman ya. Jadi cukup banyak ya. Dan kalau kita lihat dari speknya sendiri ini cukup menjanjikan ya, dengan 4 rudal, 1 cannon, 3 auto cannon dan 6 air defense. Cukup oke lah ya. Dan di sini juga sekarang udah mulai banyak ya kelas-kelas kapal tak berawak. Saat ini baru ada 3, mungkin nanti akan ada lagi nextnya. Cuman itu nanti kita tunggu saja teman-teman ya. Oke, kita coba aja. Dan untuk spek kapalnya sendiri dia di angka 526.000. Dia tinggi banget, cok. Udah kayak apa namanya? Duh, ini agak nge-lag nih, guys. Udah kayak CV aja, cuy. Ya lo ini gua pindahin aja tuh. CV aja 520 ya. Lebih tebal dari CV, cok. FS Pang aja cuma 520 ya. Ini sampai 526.000 anjir. Tebel banget berarti ini kapal ya. Dengan speed 22 knot ini kayaknya agak lambat, manuvernya 10 dan ini kayaknya rasa-rasanya bakalan kayak mirip cruiser loh ya. Kita akan langsung coba aja di online dong, guys. Kita cobain ya guys ya, si Anton, USS Antonio. Mantep bro, Antonio bro. Ding. Oke, kita mesti nunggu guys. Oke, kita nunggu matchmakingnya. Kenapa ya sekarang tuh akhir-akhir ini matchmaking agak lama juga aja guys. Gue agak bingung, gak kayak dulu-dulu tuh cepet banget matchmaking ya. Gak nyampe lama gitu. Sekarang kok lama? Ada faktor apa kira-kira ya? Kita sudah masuk di gameplaynya teman-teman. Guys, ini agak lama guys. Ini kenapa guys, lama sekali guys. Ada apa dengan game ini coy? Nah, baru masuk ya. Oke. Okay. Oh, gue bisa pakai stick sekarang. Oh, gue pakai stick anjir ini. Oke, kita gak usah pakai stick lah, ribet. Oke, kita pakai dulu teman. Oh, bisa langsung dikeluarin dua-duanya guys. Anjir, gue jadi inget GTA cok, game ini sumpah. Apa sih di GTA tuh namanya si Andres tuh? Anjir, gue inget GTA, cok. Gue pakai ini aja jadi inget GTA, anjir, sumpah guys. Kalian yang dulu main GTA San Andreas pasti pernah pakai ini dan dipakai di daratan. Kalau gue pakai ke daratan gimana ya? Bisa nggak? Nggak bisa guys. Kalau di GTA akan bisa, di sini nggak bisa guys. Bisa. Itu kemana? Mau kemana lu? Anjay. Oh, kayaknya dia otomatis nyerang jir. Edan. Kocak sih ya.
Buset, rudalnya banyak banget. Nah, ini bener kerasa berat, guys. Anjir, lihat anak-anak gua tuh banyak tuh. Ada dua, guys. Kocak ya? Ada dua di depan tuh, otomatis pada nyerang, anjir. Cuma ini kapalnya berat banget sih, cu. Si Anton ini berat, guys. Gemuk banget kapalnya, anjir. Bahkan durability-nya tuh lebih tebal dari sebuah CV gitu ya. Gila, ini kapal berat banget, jir. Berat banget, guys. Ini kapal berat. Kalian bisa lihat sendiri kan, ini kayak bawa CV, anjir. Lebih berat dari sebuah CV kayaknya, guys. Lebih berat dari sebuah cruiser maksudnya. Jadi berasa kayak bawa CV aja. Berat, cu. Berat, guys, kapalnya, guys. Tapi ini permainannya cukup simpel sih. Kita cuma mainin rudal sama cannon doang, gak ada yang lain. Max speednya dia di angka 21 knot. 21 knot tapi berasa beratnya ya. Berasa banget, guys, beratnya. Mungkin karena manuvernya beloknya berat, jadi berasa pelan gitu. Anjir. Edan. Set, ngacir banget nih si apa namanya ini ya? Si WASP ya? Aduh, udah ngebul banget, guys. Kalau yang lain kan, kalau yang di eskator itu dia kelasnya CV ke CV submarine kan. Kalau ini kayaknya bukan. Kalau ini kayaknya bukan submarine ya. Beda sama yang ada di Katori, guys. Catat itu. Anjay. Gila, ini kapal berat banget sih. Seriusan, guys, nih kapal berat banget. Berat bawa CV, anjir. Bobotnya ini banget berat. Oke. Okay. Itu kecil banget, kemana tuh lu mati, anjir, ntar. Ini harusnya bisa ngisi darah kayak yang di Kator ya. Bukan ngisi darah, jadi balik ke kandang gitu, guys. Gila, ini speednya berapa, guys? 33 knot, anjir. Kayaknya lebih asik pakai ginian atau yang submarine ya? Yang submarine tanpa awak gitu ya. Tapi kayaknya gue lebih asik pakai yang ginian sih, guys. Lebih ngebut dia, ngacir, anjir. Anjay, sakit, bang. Gelo langsung mati, nggak keras, anjir. Apa tuh, mana anak-anak gua keluar anak gua. Kaparinya matikan, guys. Обнаружена надводная цель. Будем атаковать.
Anjir, gak mati-mati, bang. Oh, biru anjir. Sebel banget, cok, Katori. LPD sama sih, anjir. Sip. Wah, tinggal satu lagi nih, guys. Aduh. Anjir lah, susah anjir ini mah. Guys. Ayo, 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 ayo. Kita pakai gel ini, guys. Oke, masih bisa pakai itu, guys. Aduh, abis gear, anjir. Balik, 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 lu balik. Balik, balik, balik. Itu kemana lu, anjir? Deh, bukannya balik malah di situ anjir. Oke, kelar guys. Lajir. Mantap bre, mantap. Oke, sip. Nah, langsung kembali saja. Dan ya, langsung aja kita ya. Cukup sekali aja teman-teman percobaannya si Antonio ya. Dan ya, ini saat itu yang gua rasain nih, kapal cukup berat sih, bukan cukup berat, ini berat banget sih guys ya, kayaknya melebihi cruiser kan, biasanya anak kimob tuh berat ya, ini berasanya lebih berat guys ya, kayak bawa CV lah, cuman dia adalah bentuk cruiser, semacam cruiser ya. Dan untuk speknya sendiri sih ini lah lumayan cukup enak lah ya, mungkin nanti kalau pengen lebih enak lagi ya tentunya harus dimodif dulu ya item-itemnya ya, dari rudal dan juga canonnya, karena ini kapal cukup simpel permainannya guys ya, cuman mainin rudal dan juga canon ya. Air defense juga cukup banyak, lumayan banyak nih, cukup lumayan oke lah buat ngeblok rudal ataupun buat ya nyicil-nyicil pesawat sih oke lah. Dan yang menjadi permainan baru ya ini pesawat tanpa awaknya ya, karena biasanya kan bentuknya submarine, nah kalau ini dia darat guys ya, kapal darat ya. Ini Foxter ya, kalau nggak salah itu kalau di GTA namanya Foxter ya, kalau nggak salah, apa sih, gue lupa lagi. Intinya ini cukup enak lah, cukup menyenangkan ya, jadi pengalaman baru ya, gameplay baru lah ya untuk di game yang satu ini ya, karena biasanya kan pakai ini submarine nih, sekarang pakai ginian guys, jadi mantap pokoknya Maya, enak lah. Nanti kita coba lagi cuma dengan item yang berbeda, dan harusnya kalau dengan item yang berbeda dia lebih enak sih, itu aja. Dan satu lagi kelemahannya, kapal si Anton ini nggak punya rudal, nggak punya rudal ya, tapi nggak punya torpedo, jadi susah ya kalau buat lawan submarine teman-temannya, paling ngandelin si WASP ini karena dia ada GL-nya. Cuman ya GL nggak terlalu sakit sih sebenarnya. Oke, mungkin itu aja dari gua teman-teman, yang pengen dapetin kapal ini ya dapetin aja, kalau nggak pun nggak masalah, sebenarnya masih banyak kapal pilihan lain, karena menurut gua ini B aja sih, nggak terlalu spesial banget menurut gua, karena ini rasanya berat. Mungkin yang bikin bedanya itu spesialnya di kapal tak berawaknya ya, itu aja sih. Sisanya ya sama kayak bawa cruiser guys, gak beda jauh gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari gua. Thank you semuanya teman-teman. Kalau kalian ada saran atau pertanyaan, tulis aja kalau komentar di bawah. Nanti gua pasti jawab kalau ada pertanyaan yang memang harus dicoba. Ya, oke, see you next time. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.